Ya pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Robi Haryanto dan Letjen TNI Purnawirawa Sudirman, resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jambi sebagai kontestan pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Di antara ribuan pendukungnya, Romi Sudirman konvoi naik mobil Jeep. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Robi Haryanto dan Letjen TNI Purnawirawan Sudirman resmi mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum KPU Jambi pada Kamis 29 Agustus 2024. Romi Sudirman berangkat dari rumah pahlawan Jambi Abun Jandi dengan menaiki mobil Jeep dan diiringi ribuan tim sukses dan simpatisan. Kedua pasangan ini tiba di KPU sekitar pukul 2 siang dengan membawa dukungan dari 4 partai politik, yaitu Nasdem, PSI, PKN, dan Gelora. Mereka dikomandoi oleh Hasbi Ansori sebagai ketua tim koalisi partai pengusung pasangan Romi Sudirman. Tampak juga wali kota Jambi 2 periode yang juga ketua DPD Nasdem Provinsi Jambi Syarifasa dan para petinggi partai pengusung lainnya. Sebelum masuk ke tempat pendaftaran, Romi Sudirman yang hadir didampingi istri sempat melakukan prosesi seloko adat di depan kantor KPU Provinsi Jambi. Kedatangan pasangan dengan jargon merakyat ini disambut langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni dan para anggota KPU Edison, Yato, Fahrul Rozi, dan Suparmi. Dalam kesempatan tersebut, Romi menyampaikan terima kasih atas sambutan oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Jambi. Ia berharap KPU tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangan KPU agar demokrasi berjalan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Sebab kata Romi, ini ajang mencari pemimpin yang benar dan diinginkan masyarakat sehingga terpilih pemimpin yang diinginkan masyarakat. Alhamdulillah, walaupun tidak nikah-nikah, pemimpin-pemimpin dulu kami hari ini bersama-sama dan diantar kita yang kota peserta Kalau harapannya harus menang lah. Kami akan mengsumbangsihkan diri kami untuk masyarakat Provinsi Jambi. Kami akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat Provinsi Jambi. Itu poin yang paling penting. Dan bagaimana ke depan masyarakat Provinsi Jambi ini sejahtera. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni menyampaikan bahwa syarat pendaftaran pasangan Romi Sudirman dinyatakan diterima dan lengkap. Baik, dapat kami sampaikan beberapa hal. Pertama, telah datang ke KPU Provinsi Jambi bakal pasangan calon gubernur atas nama Pak Romi Haryanto SE bersama Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Sudirman ya, ke KPU Provinsi Jambi untuk mendaftarkan diri ya menjadi pasangan calon ya atau pasangan calon ke KPU Provinsi Jambi. Kami jadi sudah penemuannya kita melakukan pengecekan ya, kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon dan hasilnya sudah kami terima. Syaratnya lengkap atau seperti apa? Kalau syaratnya lengkap, nanti tinggal kita lakukan verifikasi ya, verifikasi nanti di hari yang lain. Rian Chen, Jek TV melaporkan.